itu sosoknya tuh, maaf, itu seperti kayak kembaran. Kembaran mereka bertiga, kembaran anak-anaknya Pak Haji, itu selayaknya ya sosok pocong. Kain kafan itu ya cuman kusam, gak ada darahnya. Tapi kalau Pak Haji Sastro itu ada bagian darah-darah yang seperti menembus di kain kafan di ketiga anaknya. Bahkan bukan itu saja, anak-anaknya Pak Haji Sastro ini yang beliau ceritakan menganggap orang tuanya pun ya, maaf bahasanya itu ya udah kayak mayat hidup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Jumpa kembali di channel Selamat Untung. Seperti biasa bareng Pak Ade. Di kesempatan kali ini ada sebuah kisah misteri yang terkait dengan kepulangan haji yang ternyata berakhir dengan sebuah musibah yang terjadi pada keluarganya. Ya semua itu dilatar belakangi dari apa yang tidak disadari oleh beliau, yang terkait dengan usahanya yang bahasanya dia itu ya ngertinya sababiyah. Ternyata ada kaitannya dengan perewangan yang ternyata perewangan ini tidak mengizinkan untuk orang yang mendapatkan bantuannya, yang tak lain ya jin ataupun ya iblis lah, hasil dari usaha tersebut digunakan untuk hal-hal yang baik, apalagi sampai nekat pergi ke tanah suci. Dan ini yang terjadi pada beliau, yang terjadi ini ya terkait dengan musibah seluruh anak-anak ini menjadi sangat mengerikan. Nah, dan kengerian apakah yang terjadi dalam kisah seorang haji ini? Tidak usah lama-lama, langsung saja ke cerita Selamat Untung. Namun sebelum lebih lanjut, terkait dengan nama, tempat ataupun tokoh, tentunya semua sudah disamarkan. Dan semoga di kesempatan kali ini untuk kita dan Anda semua, sahabat Selamat Untung dan juga keluarga, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicurahkan segala keberkahan, nikmat sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dipanjang umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk menemani kisah misteri hari ini, seperti biasa, berlebih mana mantap, Pak Ade Tanderek ngopirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mana mantap. Dalam sebuah kisah hidup yang pernah dialami oleh narasumber dan juga istrinya yang pergi ke tanah suci, namun kepulangannya ataupun keberangkatan sampai kepulangannya ini menjadi hal yang tidak diinginkan oleh suami istri setelah dia dari tanah suci ke kampung halamannya. Karena dari apa yang dialami oleh beliau, ini terkait dengan kejadian-kejadian yang dialami ketiga anaknya, yang terkait dengan usaha yang selama ini dia tekuni, usaha yang selama ini dia kerjakan. Dia di bidang usaha warteg ya, usaha warteg yang dikelolanya, yang di kota yang secara penghasilan memang jauh lebih banyak daripada warteg-warteg di kampung halaman dia. Beliau ini, sebut saja namanya Pak Haji Sastro dan juga Bu Hajah Wani, yang beliau keduanya itu menceritakan bagaimana kisah hidupnya ketika dia ini mendapatkan hasil-hasil yang dia kumpulkan secara bertahap, ya dia gunakan untuk memang pergi ke tanah suci. Tapi apa yang dilakukannya ini, ada sedikit hal yang sangat disesalinya. Ada sedikit. Tapi semua itu, kenapa kok bahasnya sedikit ya? Karena tidak diketahui secara nalarnya dia, secara akal sehatnya beliau, yaitu Pak Haji Sastro, kalau selama dia ini membuka usaha warteg bareng Bu Weni, dia ini menggunakan sababiyah yang talen lewat perantara orang yang terkait dengan hal-hal mistis. Mungkin pada awalnya mereka itu yang tidak tahu kalau hal tersebut itu ada kata perewangan, sama sekali tidak tahu. Bahasanya Pak Haji itu ya perantara lah. Tapi dari apa yang dilakukan oleh beliau, yaitu seorang
Pak Haji Sastro dan Bu Hajah Weni, warteg yang ada di kota itu, memang semuanya itu ya tidak bisa secara normalnya atau lagaran ya, atau mungkin tanpa dasar hal-hal yang meyakinkan bahwa usahanya itu bisa jalan, bisa normal, bahkan mampu bersaing dengan usaha-usaha yang lain. Nah, yang dilakukan oleh Bu Hajah Weni sama Pak Haji Sastro ini ya, mereka itu sempat melakukan satu sababiah tadi. Namun dibalik apa yang mereka lakukan ini, sampai singkatnya ini mereka benar-benar sukses. Mereka ini singkatnya itu sudah menabung untuk pergi ke Tanah Suci. Dan mereka pun ya memang sudah menabung jauh sebelumnya, yang pas jatuh waktunya keberangkatan Pak Haji Sastro dan juga Bu Weni ini, yang mereka pun mempersiapkan segalanya. Keduanya itu punya 3 orang anak. Anaknya udah dewasa. Yang pertama udah 22 tahun, saat itu masih kuliah, belum kerja. Karena memang secara finansial keluarga dari Pak Haji Sastro ya terbilang sangat mapan. Anak yang pertama kuliah, yang keduanya pun juga sudah kuliah. Karena jeda usianya itu ya hanya 3 tahun, itu anak pertama sama anak kedua. Dan yang ketiganya, usianya itu ya sekitar 10 tahun. Masih sangat kecil lah untuk ditinggalkan pergi haji. Namun keyakinan dari seorang Haji Sastro kala itu, dia punya 2 anak yang dewasa yang mampu menjaga adiknya. Nah, ketika keduanya yang mempersiapkan segalanya, yang mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan ibadah haji, ya mereka pun melakukan seperti pada umumnya. Nah, setelah mereka berangkat, hal yang tidak diduga oleh Pak Haji Sastro ataupun Bu Hajah Weni kala dia berangkat, semuanya itu berjalan secara normal. Normal maksudnya normal ini ketika berangkat sampai ke Tanah Suci itu tidak ada kejadian yang aneh. Tidak ada firasat apapun akan terjadi sesuatu yang dialami oleh ketiga anaknya ini. Saat sampai di Tanah Suci, di mana beliau itu menceritakan, beliau itu seperti ya kayak kepikiran aja, firasatnya itu firasat kepikiran sama ketiga anaknya. Padahal mereka berdua, yang talent Pak Haji Sastro sama Bu Hajah Weni, untuk kedua anaknya yang udah dewasa ini ya sudah siap lah untuk menjaga si kecil ini yang usianya 10 tahun. Namun rasa ya kepikiran saja sih sebenarnya, bukan firasat, kata Pak Haji Sastro itu bukan firasat, itu hanya kepikiran ya, mungkin tidak pernah ditinggalkan dan tiba-tiba ditinggalkan begitu saja, apalagi ini terkait dengan ibadah haji. Dan kepikirannya itu sepanjang dia melakukan rukun-rukun haji, itu kepikiran terus dengan ketiga anaknya. Itu yang terjadi sama Pak Haji Sastro ataupun Bu Weni, sampai mereka ketika sudah selesai ini semua, sudah selesai rukun-rukun hajinya, sebelum mereka itu sampai ke bandara, di bandara Mekah itu ya, di Madinahnya ini, mereka itu kan sempat istirahat 1 malam. Nah, disitulah dia baru punya firasat yang nyata, itu lewat mimpi. Itu pun ya benar-benar tidak disadari bahwa akan terjadi sesuatu dengan ketiga anaknya ini. Karena yang dialami oleh Pak Haji Sastro dan juga Bu Weni, mereka berdua ini tinggal besok berangkat balik gitu loh. Mereka berdua itu memimpikan hal yang sama. Benar-benar memimpikan hal yang sama terkait dengan apa yang sebenarnya sudah mereka lakukan selama mereka berusaha lewat usaha wartegnya yang sampai sukses, sampai jadi orang yang mapan, sampai mampu berangkat haji. Namun dari sebuah mimpi yang tidak diinginkan oleh keduanya, ini mimpi terkait dengan kejadian-kejadian yang membuat ketiga anaknya seperti ada sesuatu yang mendampinginya. Ini yang membuat seorang Bu Hajah Weni kala itu sampai terbangun, dan dia meminta suaminya juga untuk mendengarkan ceritanya. Tapi Pak Haji Sastro juga malah menjelaskan ke istrinya bahwa dirinya ini juga memimpikan hal yang sama. Jadi saat dia tidur itu, Bu Hajah Weni itu sempat membangunkan Pak Haji Sastro. Pak, aku mimpi buruk pak. Mimpi apa bu, mimpi apa? Padahal Pak Haji Sastro pun sama sebenarnya, memimpikan hal yang sama terkait dengan ketiga anaknya. Laki-laki, perempuan, dan juga perempuan. Satu laki-laki itu anak pertama. Mereka bertiga itu seperti kayak ada yang menemani.
Namun yang menemani ataupun yang ada di samping-samping ketiga anaknya ini, ada tiga sosok yang nyata. Itu sosoknya itu, maaf, itu seperti kayak kembaran. Kembaran mereka bertiga, kembaran anak-anaknya Pak Haji, itu selayaknya ya sosok pocong. Ini jelas mimpi yang sangat tidak baik, mimpi yang sangat buruk. Dan pocongnya ini, sosok yang benar-benar wujudnya pocong, itu wajahnya ya sama persis dengan ketiga anaknya ini. Anak pertama, ya ada pocongnya yang ada di sebelahnya. Anak perempuannya pun sama. Sampai hal itu membuat Pak Haji Sastro benar-benar tidak percaya. Yang benar Bu, mimpi kayak gitu Bu. Iya Pak, benar Pak, aku mimpi takut sekali Pak, ini ada apa? Dan di situ Pak Sastro, dan di situ Pak Haji Sastro juga sebenarnya memimpikan hal yang sama. Namun waktu itu beliau yang sampai benar-benar tidak mau menceritakan ke istrinya ya, karena mimpi kok aneh ya. Mimpi sebelum balik ke tanah suci kok melihat ketiga anaknya itu ditemani pocong dengan menyerupai ketiga anaknya ini. Wajahnya tuh sama semua. Ya tinggi besarnya. Cuman yang lebih mengerikan dari apa yang dialami oleh Pak Haji Sastro, mimpinya ini kain pocongnya itu kusam penuh darah. Beda dengan mimpi si istrinya Pak Haji Sastro, yaitu Bu Hajaweni. Kalau mimpinya Bu Hajaweni itu pocongnya, sempat ditanya juga sama Pak Haji Sastro, Ibu, dalam mimpi itu pocongnya itu kain kafannya bagaimana? Kain kafannya itu ya cuman kusam, tidak ada darahnya. Tapi kalau Pak Haji Sastro itu ada bagian darah-darah yang seperti menembus di kain kafan di ketiga anaknya. Dan ini yang membuat seorang Pak Haji Sastro itu benar-benar merasakan ketakutan, yang kala itu dia ingin cerita ke siapa itu belum berani. Benar-benar berani. Benar-benar belum berani sampai akhirnya di esok harinya ya mereka pun harus mempersiapkan untuk pergi ke bandara, ya untuk pergi ke tanah kelahirannya di Indonesia. Sampai di bandara, apa yang dilakukan oleh keluarganya, apa yang dilakukan oleh saudaranya tentunya kan dijemput. Setelah dijemput, mereka satu keluarga ini, ya mereka balik sampai di rumah. Ada hal yang mungkin membuat mereka itu merasa sangat senanglah ketemu dengan ketiga anaknya, bahagia udah jadi haji. Namun selang beberapa harinya, setelah mereka itu pulang dari tanah suci, setiap hari, setiap waktu yang dialami Pak Haji Sastro ataupun Bu Hajaweni, setiap kali melihat ketiga anaknya, wajahnya itu bukan wajah mereka yang masih hidup. Wajahnya itu udah pucat semua. Ini yang membuat hal yang mengerikan yang tidak pernah dilupakan oleh keduanya, itu Bu Hajaweni sama Pak Haji Sastro. Ketiga anaknya itu wajahnya itu benar-benar sudah pucat semua. Bahkan bukan itu saja, anak-anaknya Pak Haji Sastro ini yang beliau ceritakan menganggap orang tuanya pun ya, maaf bahasanya itu ya udah kayak mayat hidup. Anak-anaknya pun merasa ketakutan. Ini benar-benar aneh. Jadi ketiga anaknya Pak Haji Sastro itu sering sekali melihat bapak ibunya, itu Pak Haji Sastro sama Bu Hajaweni, itu ketakutan. Bahkan mereka bilang, bapak sakit ya pak, ibu sakit ya bu. Sampai Pak Haji Sastro pun ya sempat kebingungan, memang kenapa sih nak? Memang kenapa sih nak dengan bapak sama ibu? Bapak ya jaga, oh bapak sehat-sehat saja, ibu ya baik-baik saja. Tidak pak, bapak ini maaf ya pak, pucet banget. Ya waktu itu udah dijelaskan kalau kaitannya dengan seperti kayak mayat hidup. Enggak, cuma bahasa anak-anaknya itu ya pucat saja. Dan kejadian itu bukan hanya sehari dua hari loh. Itu semenjak kepulangan dari tanah suci, di rumahnya sendiri, yang melingkupi atau kejadian yang sangat tidak wajar itu ya di seluruh anggota keluarga ini. Haji Sastro, Bu Hajaweni sama ketiga anaknya. Jadi melihat antara satu dengan yang lainnya, itu udah kayak mayat hidup semua, pucat semua. Sampai saking tidak percayanya kelimanya ini,
Pak Haji Sastro waktu itu memang benar-benar kebingungan ya. Kenapa kok anaknya ngelihat dia itu kayak orang sakit. Ngelihat ibunya kayak orang sakit. Sedangkan Pak Haji Sastro melihat anak-anaknya pun ya sakit. Tapi tidak untuk Bu Hajah Weni. Istrinya itu ya seperti biasa saja. Tapi anak-anaknya itu ya kayak ada pembatas. Sampai Pak Haji Sastro sering mengaca sendiri. Bu Hajah pun ya sama. Mengaca di cermin sendiri. Apa benar sih Bu yang anak-anak kita anggap? Kok mereka ngelihat seperti kita melihat mereka? Kita melihat mereka itu udah pucat, bahkan kayak mayat hidup. Apakah mungkin mereka juga sama ngelihat kita seperti itu, Bu? Ini sebenarnya ada apa? Bapak benar-benar kebingungan. Semenjak sebelum sampai ke kampung halaman di rumah, kita di Tanah Suci, kita pernah memimpikan anak-anak kita seperti pocong dengan keadaan ya wajah mereka yang udah dikafani. Ini maksudnya apa ya Bu? Ini jadi Haji Sastro sama Haji Wani waktu itu belum tahu kalau ini ada kaitannya dengan perewan penglaris usahanya. Sama sekali belum tahu. Dan kejadian itu berlarut-larut sampai kurang lebihnya itu hampir 1 bulan. Jadi kelimanya anaknya yang paling kecil itu yang usianya 10 tahun ya. Itu dalam waktu 1 bulan, yang namanya sosok-sosok astral, sosok gaib khususnya jenis pocong, itu sering nampak, sering dilihat anak tersebut. Yang membuat anak itu ngerasa seperti kayak diteror. Dan ini pun menjadi hal yang sangat tidak wajar yang dialami Haji Sastro untuk bagaimana caranya agar anaknya ini, anak kandungnya yang perempuan ini, yang masih kecil itu, tidak diteror terus-menerus. Karena kemunculannya ini tidak bisa diketahui. Munculnya itu ya bahasanya itu sewaya-waya ya. Sewaktu-waktu. Kadang maghrib, kadang sebelum tidur, kadang di kamar mandi. Ya memang kadang tidak sehari itu ngeliat. Tapi yang pasti apa yang terjadi sama anaknya Pak Haji Sastro itu yang si bungsu ini yang perempuan diteror sosok dengan sosok wajah bapak ibunya. Ini cerita dari anaknya yang lihat bapak ibunya itu seperti udah dikafani berwujud pocong. Ini kejadiannya 1 bulan lamanya. Udah terbayang kayak gimana rasanya Haji Sastro sama Bu Jawa ini yang sampai akhirnya mereka berdua yaitu kedua haji ini itu datang ke orang yang pernah ngebantu usahanya itu lancar. Nah disitulah dia sempat menanyakan, apa benar anak-anakku melihat diriku ini seperti kayak mayat hidup? Dan benarkah juga aku melihat anak-anakku ini seperti mayat hidup? Dan sang dukunnya, ini waktu itu ya bukan dukun ya, tapi cuman dia bahasnya padi biar gampang. Itu bahasa dukun saja. Kalau Pak Haji itu ya sebelumnya ya kayak ada namanya. Cuman biar gampang saja ya pakai nama itu nama dukun aja. Sang dukun pun sempat menanyakan ke Pak Haji Sastro sama Haji Weni. Apakah kalian benar sudah menunaikan ibadah haji? Karena dukun itu dengar-dengar cuman belum tahu pasti dan belum tahu kebenaran dari keduanya. Dan mereka berdua yaitu Haji Sastro sama Haji Wani menjelaskan kesan dukun tadi. Iya mbah, aku dan istriku memang sudah berangkat ke Tanah Suci. Dan kuncannya atau dukunnya itu mengangguk-ngangguk. Yang saat itu dukun itu sempat meminta izin sama Haji Sastro. Sebentar, simbah masuk ke dalam dulu. Iya mbah. Simbah itu mungkin ritual kayaknya sih, kata Haji Sastro. Dia masuk kurang lebihnya itu 1/2 jam. Setelah dukun itu keluar dari kamarnya dia, dia kembali keluar, itu udah sembari membawa air putih. Air putih, air yang mungkin udah dimantra-mantrai, diletakkan di depan keduanya. Dukun itu menjelaskan ke Haji Sastro sama Haji Weni. Kalian berdua, kenapa kok kalian terlihat seperti kayak mayat hidup? Dan kenapa anak-anak kalian pun melihat kalian seperti mayat hidup dan sebaliknya? Dan ini penjelasannya. Kalian ini sudah melanggar apa yang sudah simbah berikan dulu. Melanggar apa mbah? Bukankah simbah sudah jelaskan? Perewangan yang ada di usaha warteg kalian
yang kalian setiap waktu itu dikasih kembang, dikasih pengharum, dikasih wewangian. Ya mereka ini tidak suka kalau kalian menggunakan hasil usahanya itu ke tanah suci. Dan ini yang menjadikan apa yang dinamakan murkanya sang perewangan. Murka mbah itu Haji Sastro dan juga Bu Hajawani. Murka yang bagaimana mbah? Ya murkanya seperti ini. Kalian sudah melihat sendiri anak-anak kalian itu seperti mayat hidup. Dan anak-anak kalian pun melihat keduanya, ya kalian berdua ini seperti mayat hidup juga. Jadi satu keluarga itu, perewangan yang sesungguhnya yang simbah dulu berikan ke kamu, itu adalah sosok yang sebenarnya bukan sosok biasa. Sosok gaib yang tidak bisa kalian lihat, tapi karena kalian ini sudah melanggar. Melanggar tanpa kalian izin dulu ke simbah kalau kalian itu mau ke tanah suci. Ya begini udah terlanjur, mau di apa? Nah terus bagaimana mbah solusinya? Simbah tidak bisa bilang apa-apa. Ketika Haji Sastro sama Haji Wani yang kala itu mencoba untuk mencari solusi lewat dukun tadi, lewat orang pintar tadi, justru malah dukunnya itu angkat tangan. Karena semuanya sudah terlanjur, semuanya sudah terjadi yang terkait dengan apa yang sudah dilanggar oleh Haji Sastro dan Haji Wani. Yang tak lain ya pergi ke tanah suci. Karena perewangan yang sesungguhnya, perewangan yang ada di warteg dan usaha Haji Sasar sama Haji Wani yang sudah ya 10 tahun lebih itu, ya memang tak lepas dari perewangan tadi. Dan perewangan itu benar-benar tidak suka yang singkatnya. Setelah sang dukun itu angkat tangan, yang sempat menjelaskan juga bahwa untuk bisa membuat kalian itu tidak terancam nyawanya, kalian harus nyari orang yang lebih sakti lagi. Nah, sakti yang gimana, mbah? Orang yang bisa mengabulkan doa-doa kamu yang langsung ke hadirat sang pencipta. Ya mau kiai, mau ke ulama, terserah. Tapi kalau simbah enggak bisa. Nah, disitulah seorang Haji Sastro dan juga Hajah Wani yang dianjurkan dan disarankan untuk datang ke praktisi atau kiai, ya mereka berdua pun langsung akhirnya mendatangi orang yang diyakini, orang yang mampu hal-hal gaib dan juga secara mungkin bahasa karomahnya itu luar biasa. Yang didatangkan itu seorang ulama besar. Didatangkan di rumah Haji Sastro. Yang undangkan Haji yang tentunya tidak pernah kepikiran juga bagi orang itu ada kaitannya dengan usaha yang dibantu lewat perewangan. Ketika orang tadi diundang, ini sebut saja namanya Abah Yai, pakai Abah Yai aja. Abah itu diundang bareng santrinya itu satu mobil ada 6 orang di rumahnya Haji Sastro. Ya dijamu lah, dikasih ini itu dan sebagainya. Namun setelah apa yang dilakukan oleh Pak Haji Sastro menjamu Abah Yai dan santrinya ini, Haji Sastro baru mulai menjelaskan bahwa niat Haji Sastro sama Haji Wani mengundang kiai dan santrinya ini, ada satu penjelasan bahwa apakah benar anak-anakku ini melihat aku dan istriku seperti mayat hidup. Dan apakah benar juga kalau aku melihat anak-anakku seperti mayat hidup? Di situ Abah Yai sempat kaget. Jadi maksudnya Pak Haji ngundang saya ke sini nih ada hal seperti ininya. Iya, Abah Yai. Saya minta tolong bagaimana caranya agar keluarga kami ini tidak ketakutan setiap waktu. Karena anak kami yang paling bungsu itu hampir setiap waktu diteror sama sosok pocong, Abah Yai. Dan disitulah Abah Yai pun sempat mendoakan. Dan disitulah Abah Yai sempat menjelaskan ke Pak Haji ini. Jadi tujuan kalian berdua mengundang kami untuk berdoa di rumahnya sampean agar sosok itu tidak lagi menteror kalian. Abah Yai udah paham. Di rumah ini memang hawanya tidak seperti rumah seorang haji pada umumnya. Hawanya itu sangat tidak nyaman. Cuman ya
saya harus menghormati. Tapi kalau jenengan tidak cerita, ya saya tidak tahu. Tapi hawanya ini sudah saya rasakan. Dan di situ seorang Haji Sastro diminta sama Abah Yai ini untuk mengundang ketiga anaknya tadi. Sementara yang keduanya itu, yang satu sama dua itu udah berangkat kuliah. Singkatnya ditelepon, dihubungi ya. Nah mereka berdua itu memang langsung diminta balik. Langsung diminta balik, itu jaraknya itu ya hampir 6 jaman kalau dari tempat kuliah sampai ke rumahnya. Nah dalam kurun waktu 6 jam itu, sembari nunggu kedua anaknya yang kuliah, Haji Sastro itu ya dibantu abahnya dan santrinya. Ini antara jam 2 siang, ya jam 2 itu sampai jam 8 malam, itu ada di rumahnya Haji Sastro, itu abahnya sama kelima santrinya. Di rumah itu dari jam 2 siang sampai jam 6 maghrib, itu tepatnya pas habis maghrib, itu yang paling kerasa, yang paling nyata, hawa rumah itu benar-benar sangat mencekam. Karena yang dialami oleh Haji Sastro, Hajah Wani dan anak bungsunya masih kecil itu, anak itu benar-benar ketakutan. Banyaknya pocong itu katanya itu ratusan. Kata anaknya, karena Pak Haji Sastro sendiri tidak melihat, tapi setelah apa yang dilakukan oleh Abah ya, untuk membuktikan hal-hal gaib itu ada, seorang Haji Sastro diberikan sebuah amalan yang kala itu ditujukan untuk bisa melihat gaib, jika Allah berkehendak, insya Allah akan segera terwujud, yang tak lain bisa terbuka alam gaib yang membatasi antara manusia dengan jin ataupun golongan-golongan gaib lainnya. Dari apa yang dilakukan oleh Pak Haji, apa yang dilakukan oleh Abah Ye untuk Haji Sastro. Haji Sastro dan juga istrinya pun hanya mengamalkan habis maghrib itu tepatnya sebelum Isya. Apa yang dilihat Haji Sastro dan juga Haji Wani, termasuk anaknya yang tadi melihat banyaknya pocong dan jumlahnya itu bukan hanya 1-2, ratusan katanya itu hampir memenuhi seluruh isi rumah. Haji Sastro pun entah kenapa dia seperti tiba-tiba melihat banyaknya pocong itu berjejeran. Sangat banyak. Sampai istrinya yang tarung Haji Wani pun jatuh pingsan karena ya baru seumur-umur melihat banyaknya pocong yang ada di rumahnya dia sendiri. Itu yang terjadi sama istrinya Haji Sastro. Beda dengan anaknya itu hanya menunduk dan nangis dan meminta sama bapaknya, Pak jangan tinggal di sini, Pak kita pergi, Pak jangan di sini, aku enggak mau di sini, Pak. Anaknya itu ngerengeknya itu pingin pindah rumah. Itu sudah sangat lama ya, bukannya sehari dua hari, udah hampir sebulan lebih itu anaknya itu pokoknya mintanya itu pindah rumah dari tempat yang saya ditinggali. Rumahnya udah besar, rumahnya lumayan lebar, tapi anaknya si bungsu itu sama sekali tidak betah ya, karena banyak pocong yang sering dilihat, termasuk ya malam itu ratusan pocong itu dilihat anaknya, sehingga anak itu ngerengek pingin pindah. Nah, dari apa yang dialami Pak Haji Sastro sendiri ngelihat istrinya pingsan, anaknya ngerengek, Haji Sastro juga ngelihat banyaknya ratusan pocong ini, dari apa yang dilakukan Abah Yai, ia menjelaskan ke Haji Sastro, inilah yang sebenar-benarnya, kalau apa yang ada di rumah ini ya seperti layaknya kayak kuburan. Rumah ini bukan untuk dihuni manusia. Memang ini tempatnya kalian, tapi dari apa yang sudah kalian dapatkan asal-usulnya, si Abaya itu sepertinya tahu, tapi dia tidak mau langsung menjustis atau menghakimi bahwa apa yang didapatkan, yang tarian harta benda dari si Haji Sastro itu dari hasil perewangan. Jadi intinya, apa yang didapat oleh Haji Sastro itu ya berawal dari perewangannya dia sendiri. Dan itu dijelaskan oleh Abah Yai yang secara tidak langsung Haji Sastro pun hanya mengungkapkan, iya Abah Yai, mungkin anakku ngelihat apa yang saat ini aku lihat banyak ratusan pocong, ya semua ini tak lepas dari apa yang sudah aku lakukan membangun rumah ini, dari beli tanah sampai rumah ini memang hasil dari usahaku, usaha warteg. Tapi wartegku itu terus terang memang ada kaitannya dengan sababiyah yang saya sendiri tidak tahu kalau akan terjadi seperti ini. Nah memangnya kenapa kok sampai seperti ini? Itu tanya Abahnya pura-pura tidak tahu. Ya seorang Haji Sastro itu hanya menjelaskan kalau dia yang sudah datang ke dukunnya tadi meminta untuk mengundang jenengan Abah Yai, ada satu hal yang saya tidak diketahui, ternyata saya berangkat haji sampai ke tanah suci, sampai
sehat walafiat dan saya bisa kembali ke rumah. Namun setelah saya sampai di rumah, saya ngelihat diri saya, istri saya, sama anak-anak saya, semuanya berubah seperti mati hidup, seperti selayaknya sosok manusia yang sudah tidak ada aura kehidupannya. Wajah saya, kata anak-anak, sudah seperti pucat, seperti mayat, dan saya pun sama melihat mereka seperti kayak mati hidup. Ini yang mungkin membuat aku benar-benar sampai memberanikan diri mengundang jenengan Abah Yai. Dan disitulah Abah Yai pun hanya menjelaskan ke Pak Haji Sastro, jika kalian kepingin selamat, mohon maaf, bahasa kepingin selamat ya siapapun pasti kepingin, termasuk Pak Haji Sastro. Cuman ada satu syarat yang harus diterima oleh Pak Haji Sastro. Mampukah dan sanggupkah kalian merelakan apa yang sudah kalian dapatkan, yang talent harta benda ini, dengan cara bersedekah? Itu menyedekahkan atau mungkin mewakafkan atau mungkin apa, yang intinya berawal dari titik nol. Dan mampukah kalian? Ini sesuatu yang sangat berat bagi siapapun, termasuk ya Haji Sastro sama Haji Hwani, yang saat itu ya Haji Hwani udah mulai disadarkan, udah mulai sadar, dan Haji Hwani pun mendengar, dan dia dalam keadaan tubuh lemas, istrinya Pak Haji Sastro ini, dia sanggup, iya Bay, aku sanggup, daripada aku hidup seperti ini tidak ada keberkahannya, aku tidak mau, aku lebih baik hidup apa adanya asalkan aku bisa bahagia, bisa ngeliat anak-anakku. Itu yang terucap dari Haji Hwani, yang akhirnya Haji Sastro pun, walaupun dia berat karena harus melepaskan semua apa yang dipunya, yaitu harta bendanya. Ini yang membuat Haji Sastro waktu itu ya belum bisa menjawab, ya akan aku usahakan. Dan satu lagi jawaban dan satu pertanyaan dari Abah Yai, jika kamu mau berusaha dan saat ini belum ada niat, ya saya tidak berani untuk menjamin kalau sosok-sosok yang sampean lihat ini jumlahnya ratusan pocong di rumah ini tidak menteror Pak Haji Sastro dan juga keluarganya sampean sendiri. Ini yang membuat Pak Haji Sastro itu pikirannya waktu itu, kalau aku tidak melepaskan harta bendaku, harta duniawiku, aku dan anak-anakku bisa celaka. Nah ini aku harus benar-benar mengikhlaskannya. Nah disitulah Haji Sastro setelah apa yang disarankan oleh Abah Yai, karena dia benar-benar sudah melepaskan, tidak berselang lama itu Isya dan jam 8 itu anak-anaknya balik. Kurang jam 8 itu anaknya udah balik, tepatnya habis Isya itu ya. Nah sampai di rumah, laki-laki dan perempuan itu anak pertama dan keduanya sempat menanyakan kedatangan Abah Yai dan juga kelima santri, ini ada apa Pak, kok ada tamu, tamunya doa lagi Pak, ini ada apa dengan adik? Itu pertanyaan keduanya. Dan dijawab sama bapaknya itu Haji Sastro, bahwa apa yang kalian miliki, apa yang kalian dapatkan selama ini, ternyata ini tidak diberkahi, ternyata tidak ada sesuatu yang baik. Maksudnya apa ini Pak? Anaknya tidak tahu. Dan kalian harus tahu secara langsung, kenapa kalian melihat bapak seperti kayak orang sakit, melihat ibu kayak orang sakit, bahkan kalian mungkin tahu bahwa bapak ibu seperti mayat hidup. Anak-anaknya kaget, kok bapak sampai seperti itu bilangnya? Iya, karena memang apa yang kamu lihat masih utuh kan? Iya Pak, bapak itu seperti kayak mayat hidup, dan anehnya itu ya ibu juga. Dan begitu pun sama dengan bapak dan ibu ngelihat kalian itu ya seperti kayak mati hidup, dan bapak tidak kepingin pisah dengan kalian dalam keadaan seperti ini. Bapak kepingin kembali ke jalan yang benar nak, dan bapak ini kepingin untuk kembali ke jalan yang benar, tapi dari apa yang disampaikan Abah Yai ini, bapak harus merelakan semua harta benda agar bapak bisa selamat dunia dan akhiratnya, termasuk agama sebagai dasar pondasi bapak dan ibu yang sudah dianggap haji, termasuk ya kalian anak-anak bapak. Sanggupkah kalian hidup apa adanya, dan bapak akan kembali merintis dari titik nol usaha warteg bapak yang selama ini sudah sukses? Tapi kalian harus tahu bahwa semua yang bapak dapatkan sebagian besarnya itu dari perewangan. Dan di situ anaknya tidak percaya kalau bapaknya selama ini seperti itu. Dan mereka berdua itu anak-anaknya Haji Sastro itu sempat bilang sama keduanya, termasuk dengar sama yang lain juga itu Abah dan santrinya,
kalau ternyata benar apa yang aku duga selama ini, Bapak itu selalu saja tirakatan hal-hal yang aneh terkait dengan perewangan itu, Pak. Jadi wajar, Pak, kalau Bapak seperti ini, kalau aku seperti jadi begini saja, Pak. Kata yang paling besar, saya ndak kuliah ndak apa-apa, adik ndak kuliah mungkin juga ndak apa-apa, yang penting kita semua masih utuh, Pak, satu keluarga. Aku ndak mau dengan adik yang setiap waktu itu diteror sosok pocong. Nah, disitulah hanya kesepakatan satu keluarga itu mau melepaskan semua harta benda yang didapat dari perewangan. Ya memang tidak langsung istilahnya habis itu ndak, satu persatu, dan apa yang disarankan oleh Abaya ini pun akhirnya dilakukan. Karena untuk sampai ke titik yang namanya taubatan nasuha, untuk bisa menjadikan orang yang bermanfaat untuk agama, untuk keluarga, untuk dunia dan akhiratnya kelak, ya harus mulai dari titik yang paling bawah, titik yang paling mungkin minus, tapi semua itu dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan meminta selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah, yang meminta sama sesama makhluk yang in, dan itu pun yang sudah dilakukan oleh Haji Sastra. Nah, singkatnya apa yang dilakukan oleh satu keluarga ini yang dibantu oleh Abah, yaitu mereka semua satu keluarga itu hanya musyawarah, dan Abah itu pun dia memberikan penjelasan, memberikan saran untuk belajar agama, untuk ya belajar tentang hal-hal yang baik, dan juga beberapa amalan-amalan yang harus dilakukan oleh Haji Sastro, ya termasuk Gajawani dan kedua anaknya yang sudah dewasa, untuk melakukan satu yang pertama ya taubatan nasuha, rasa taubat syukur, pokoknya hal-hal yang baik itu diajarkan oleh Abah yaitu. Dan hal itu pun singkatnya setelah malam itu selesai, esok harinya ya Haji Sastro pun berusaha untuk menjual aset-asetnya, dari mobilnya, dari motornya, termasuk tanah yang sudah dibeli. Dan hasil dari jualannya itu hampir 60%-nya itu disedekahkan. Jadi tidak ngambil 50%, tapi hanya 40% yang dia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan saat itu yang namanya Haji Sastro, ya dia masih tetap menjadi seorang pedagang atau pemilik warteg tadi. Ya masih usaha warteg, cuman untuk perewangannya itu udah tidak lagi digunakan. Memang udah dibuang. Setelah penjelasan dari Abah itu, ya malam itu memang diserahkan ke Abah Yai untuk dibuang di satu tempat agar tidak lagi mengganggu dan menteror keluarga dari Haji Sastro. Karena kesepakatannya, kata Abah Yai ini untuk Haji Sastro, jika kalian ingin keluarganya selamat, harta benda kalian aku tarik kembali. Dan memang benar apa yang dikatakan Abah Yai untuk keluarga Haji Sastro, dengan cara seperti itulah teror anaknya yang paling kecil itu yang usianya 10 tahun semenjak diiyakan oleh Pak Haji Sastro sama Haji Wali dan kedua anaknya dewasa, teror pocong ke anak yang paling bungsu ini sudah tidak pernah lagi ada. Dan itu seketika saja setelah 2 hari dari apa yang dilakukan Abah Yai, dari apa yang dilakukan oleh Haji Sastro sekeluarga juga, udah tobat nasuha, udah sholat ini itu dan sebagainya, pokoknya meminta ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah dilakukan semasa hidupnya. Dan yakinlah, dan keyakinan dari Haji Sastro sekeluarga ini, mereka yakin bahwa tobat ini akan diterima. Tapi dengan satu syarat lagi, dari Haji Sastro meyakini bahwa usahaku yang saat ini warteg, yang aku kelola tanpa perewangan, hasilnya pun terserah dari Allah Subhanahu wa taala mau kasih berapa. Jadi intinya seorang Haji Sastro itu ketika warteg itu udah enggak pakai perewangan, ya jelas hasilnya itu sangat minus, sangat berkurang, dan itu diterima. Yang sampai akhirnya apa yang dia miliki, si anaknya pun akhirnya pindah dari rumah yang sudah dia rintis, dia bangun dari nol sampai dia punya rumah mewah, itu dijual. Tujuannya satu, ya untuk dibagikan ke hak-hak yang memang semestinya, ya dari janda, fakir, miskin, ke yayasan, pokoknya dibagi. Dan Pak Haji Sastro sama keluarganya pun ya masih menggunakan sebagainya itu, namun dari pembagian yang seharusnya ya mungkin sudah menjadi hak nyata dari Haji Sastro. Jadi
kurang lebihnya itu selama hampir setengah tahun satu persatu aset-asetnya udah dijual. Haji Sastro masih buka warteg, namun anak-anaknya alhamdulillah itu enggak pernah lagi teror. Dan intinya rumah sebagai tempat utama, yang tempat di mana Haji Sastro itu ritual, sudah tidak lagi dimilikinya karena rumah itu sudah dijual. Dan Haji Sastro lebih memilih untuk ya tinggal di rumah yang sederhana bersama anak-anaknya, yang rumah itu pun ya hasil dari jual rumah yang besar, dia bangun lagi rumah yang sederhana. Tapi alhamdulillah, tapi dihapus. Dan alhamdulillahnya bagi Haji Sastro dan Haji Wani, mereka berdua masih bersanding dengan ketiga anaknya, yang singkatnya setelah beberapa tahun anaknya bisa membantu Pak Haji Sastro sama Haji Wani, adiknya juga bisa kuliah, termasuk adiknya yang bungsu itu juga bisa kembali melanjutkan pendidikan tanpa bantuan dari perewangan yang melancarkan usaha warteg dari Haji Sastro. Intinya ya Haji Sastro masih tetap usaha warteg, anaknya yang udah kuliah ini sudah dapatkan pekerjaan. Dan itulah kisah hidup dari Haji Sastro terkait bagaimana kengerian dia setelah dia pulang dari Tanah Suci, yang ternyata berdampak pada keluarganya dan dirinya yang seperti mayat hidup. Yang semoga dari kisah misteri kali ini dari seorang Haji Sastro ini bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya. Dan sekian dulu kisah misteri daripada Akhirul Kalam. Wallahu a'lam bithawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.